Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mohon para jamaah untuk mengisi saf-saf di depannya yang masih terlihat kosong demi kesempurnaan salat berjamaah. Hari ini Jumat, tanggal 14 Muharram. Hari ini Jumat tanggal 14 Muharram 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 Agustus 2022 Masehi. Insyaallah khatib sekaligus imam adalah Al-Ustadz Lalu Akhyaruddin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian jamaah kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustadz Lalu Akhyaruddin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد
وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين، sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala selaku Rabb semesta alam. Hingga siang hari ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang muwahhid, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala serta dimudahkan untuk beribadah dan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan yang lain untuk kita di dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb semesta alam menakuti kita semua agar kita bersiap dengan hari yang akan menjadi tanggung jawab besar bagi semua manusia di antara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Wattaqu yawman, takutlah kalian pada suatu hari, turja'una fihi ila Allah, kalian semua akan kembali, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan atau kemudian setiap jiwa di antara kalian akan mendapatkan balasan dari apa yang telah ia usahakan, kemudian ia sedikit pun tidak dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan digiring menuju padang mahsyar. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari di atas kepala semua makhluk seukuran 1 mil. Tudana asy-syamsu yawmal qiyamah qadra milin fayakunun nas. Allah SWT mengatakan matahari akan didekatkan pada hari kiamat di atas kepala manusia, maka manusia pada saat itu akan tenggelam dengan keringat mereka. Ada di antara mereka yang tenggelam sampai mata kakinya. Wa minhum may yakunu ala rukbatayhi, di antara mereka ada yang tenggelam sampai kedua lututnya. Ada di antara mereka yang tenggelam sampai pinggangnya, bahkan ada di antara mereka yang tenggelam seluruh tubuhnya. Semua ini sebagai bentuk balasan bagi setiap manusia atas perbuatan mereka, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka hukuman ini di padang mahsyar pada saat mereka sedang menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari itu kita akan menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala selama 50 ribu tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman:
ta'ruju al-malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sanah. Para malaikat dan Jibril naik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari itu setara dengan 50 ribu tahun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan bahwa orang yang tidak membayar zakat daripada hartanya yang sudah sampai haul dan nisabnya, dia akan tersiksa dengan harta tersebut sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menegakkan hisab pada hari tersebut. 50 ribu tahun lamanya kita akan berdiri menunggu Allah Subhanahu wa ta'ala menegakkan sidang dan hisab bagi kita semua. Namun bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka keimanan dan mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beramal saleh, tentu mereka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan pada hari itu, di mana mereka akan berdiri di hari seperti 50 ribu tahun dunia itu, seakan-akan mereka berdiri dari menjelang terbenamnya matahari sampai terbenamnya. Jadi seakan-akan ia berada di ujung hari. Itulah orang yang beriman dan beramal saleh. Disebutkan di dalam Sahih Ibnu Hibban bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqumun nasu li rabbil alamin qadra nisfi qadra nisfi yaumin. Manusia akan berdiri untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin di padang mahsyar qadra khamsi qadra nisfi yaumin, seperti setengah hari, min khamsina alfi sanah, seperti setengah hari yang ukurannya seperti 50 ribu tahun. Berarti ia akan berdiri 25 ribu tahun. Kemudian Rasul mengatakan yang 25 ribu tahun tersebut, fayahunu dhalika alal mu'min, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan setengah hari tersebut bagi orang-orang yang beriman, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Katadalli syamsi lil ghurubi ila an taghrub, saking dimudahkannya mereka orang-orang yang beriman pada saat itu, di mana ia akan berdiri setengah hari dari 50 ribu tahun. Dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ketika matahari menjelang terbenam sampai terbenamnya. Itulah singkat waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang mukmin yang menunggu akan diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat Ad-Daruqutni disebutkan di situ selama 40 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yajma'ullahu al-awwalina wal akhirin, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan orang-orang terdahulu sampai yang terakhir, limiqati yaumin ma'lum, pada hari yang sudah ditentukan, yaitu 40 tahun, 40 sanatan, syakhisatun absaruhum ila as-sama', yantaziruna fasla al-qada', mata-mata mereka memandang ke arah langit dalam keadaan tajam, di mana mereka menunggu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memutuskan perkara-perkara yang telah Allah tetapkan untuk masing-masing mereka. Dan ada di antara para ulama menyebutkan lamanya kita menunggu hari
atau ketentuan Allah di mana kita akan dihisab tergantung amal saleh yang kita kerjakan. Tergantung amal saleh yang kita kerjakan. Jika kita adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa minhum sabiqun bil khairat bi idzni rabbih, di antara orang-orang yang beriman mereka yang berlomba-lomba melakukan kebaikan, yaitu mereka mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib dan meninggalkan yang haram, serta mereka mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah dan meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Orang inilah orang yang pertama kali masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Oleh karena itu, wallahu a'lam, apakah kita akan menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar keimanan kita dan amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Namun ketahuilah, pada saat itulah kita akan mengingat bahwa selama apapun kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lebih jika kita bandingkan dengan berdirinya kita di hadapan Allah menunggu keputusan itu 50 ribu tahun, kita akan mengingat kehidupan kita selama di dunia hanya sesaat. Kita diberikan barangkali usia oleh Allah Subhanahu wa taala 100 tahun. Jika kita bandingkan dengan 50 ribu tahun kita akan menunggu keputusan Allah, apalah artinya 100 tahun tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum." Dan pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka di padang mahsyar, mereka mengingat ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Mereka mengingat seakan-akan mereka hidup di dunia ini tak lebih seperti beberapa saat saja, beberapa jam saja. Yata'arafuna bainahum, dan mereka saling mengenal di dalamnya. Lihatlah jemaah bukan Allah Subhanahu wa taala, gambaran di mana beratnya kita menunggu hari di mana kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk peringatan bagi kita agar kita lebih giat untuk mempersiapkan akhirat kita, ingatlah jemaah bukan Allah Subhanahu wa taala, salah seorang ulama mengatakan, "Walau anna idza mitna turikna lakana al-maut rahata kulli hayyin, walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu ba'da dza 'an kulli syai'." Sekiranya kita meninggal dunia ini dibiarkan oleh Allah, tidak dibangkitkan, tidak dihisab, tidak dimasukkan ke dalam neraka dan surga, maka niscaya kematian itu adalah bentuk istirahat bagi setiap yang bernyawa. Akan tetapi kita mati dan kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nus'alu ba'dadha 'an kulli syai', dan pada saat itu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang segala sesuatu yang kita kerjakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengerjakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun sekecil biji sawi, ia akan mendapatkan pahalanya. Bahkan seseorang masuk surga hanya karena membuang ranting atau duri yang ada di tengah jalan. Oleh karena itu, marilah kita sibuk memikirkan keselamatan akhirat kita. Marilah kita sibuk memikirkan apakah kita di antara orang-orang yang Allah selamatkan atau tidak, sehingga kita tidak disibukkan dengan mengomentari hal-hal yang bukan memiliki manfaat dunia dan akhirat kita, sehingga kita tidak sibuk mengumpulkan aib-aib seseorang, dan kita sibuk mengumpulkan aib-aib kita yang akan menjadi bahan untuk evaluasi diri kita bagaimana kita kurang di dalam menegakkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yawmil qiyamah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lihatlah bagaimana Utsman radhiyallahu anhu, beliau adalah di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun ia khawatir kalaulah ia ini termasuk orang yang tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Padahal melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah di antara 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita yang bukan Uthman, yang bukan Ali, yang bukan para sahabat, haruslah menangisi diri kita, haruslah kita memposisikan diri kita pada posisi di mana kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala pada barisan orang-orang yang memaksiati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terus menangisi diri kita, memperbaiki diri kita. Jangan sampai pada hari itu kita menyesal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ungkapkan orang-orang kafir, di mana mereka mengatakan di situ, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada hari di mana manusia diadili, hak-hak manusia akan diambil, hak orang lain yang pernah kita ambil akan diadili oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan sampai kambing yang bertanduk di dunia yang ia menanduk kawannya yang tidak bertanduk, di akhirat akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan diadili. Kemudian mereka diperintahkan oleh Allah untuk menjadi debu. Kambing ia akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala balasan yang pernah menanduk temannya, kawannya di dunia. Pada saat itu mereka diperintahkan oleh Allah untuk menjadi debu. Kemudian orang kafir mengatakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir mengatakan pada saat itu, aduhai alangkah indahnya jika aku hancur seperti kambing itu, seperti debu. Tidak ada lagi hisab setelah itu. Namun semua kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala menghisab kita dengan hisab yang mudah dan mendatangkan segala catatan kebaikan kita dari arah kanan kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة. استقيموا واعتدلوا.
Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألهاكم التكاثر حتى حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
Allah Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.